jangan-jangan telah berlalu sekian hidup kita belum sempat menghafal Quran dengan baik. Salat belum dimengerti bacaannya. Puluhan tahun salat tidak mengerti apa yang dibaca dalam salat. Mau sampai kapan? Bagaimana salatnya bisa khusyuk kalau tidak paham apa yang dibacakan? Al-Quran belum sempat dipahami. Jangankan menghafal, sudah puluhan tahun untuk baca saja enggak sanggup bacakan dengan baik. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Bukankah hadisnya sahih? At-Tirmidzi nomor hadis 2015 itu, saat seseorang akan masuk surga, maka perintah pertama yang dimintakan oleh Allah adalah membacakan Al-Quran yang dia biasa bacakan saat di muka bumi. Faqra wartaqi fa inna akhir qira'atika akhir manzilatika fil jannah. Baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia itu. Akhir bacaan Quranmu itulah kedudukanmu di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duhai anda yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa banyak bekal yang disiapkan untuk